Okey, dengar. Minta semua berikan perhatian. Barang sesiapa yang tidak membayar tiket, sila bayar tiket dahulu, baru boleh duduk sini. Pak Din, Mas saya rasa boleh bayar murah sikit kot. Boleh. Bayar murah sikit. Tak, dia duduk atas kapal pun tak muat, dah tak rumput. Mas, kita letak belakang. Bagus dia. Semua dah bayar. Sebelum tayangan bermula, saya dan Kocik akan buat safety briefing. Jadi selamat datang ke Wayang Kocak. Sabar, Wayang Pacak. Selamat datang ke Wayang Pacak. Sambung JKK. Sabar, jangan perak sangat. Sebelum menonton, kita ada beberapa etika lah. Betul. Antaranya yang pertama, silakan Kocik. Yang pertama, Kak, sila pastikan telefon di dalam mode vibrate. Dah. Kita nak elakkan kecurian. Okey. Jika berlaku sebarang kebakaran, betul. Sila ikut fire marshal anda, Salman. Kenapa Salman jadi fire marshal? Dia ada dua sebab. Kalau Salman selamat, maksudnya semua akan selamat. Kalau Salman terbakar, semua akan terbakar. Okey. Semua dah sedia, semua dah ready. Pak Din, ni kita tengok kat sini, ada cover insurans ke? Kita jalan raya tak takut kena langgar? Betul, Pak Din. Sabar, Pak Din. Jawab, Pak Din. Insurans kita cover seorang RM4. Okey? Jadi tak perlu risau. Kalau langgar pun tepi-tepi, kereta lalu tengah, tepi tak lalu. Lalu sikit dengan tayar sikit. RM4 seorang, okey? Tapi tiket RM2. Tiket RM2 apa ni? RM2 je, Pak Din. RM2, Pak Din kan tak jauh. Jadi itulah dia jawapan ni. Jadi Pak Din, tak lupa ni. Dah ready semua. Tak ada masalah kot, Pak Din. Sebab saya dah bayar rela untuk dia jaga keselamatan dan kebersihan kita. Jadi dah bayar, ya? Saya dah bayar, Pak Din. Saya dah guna duit tabung JKK kita. Boleh, lebih kurang ada 5,000 lebih. Saya genapkanlah 5,000 tu, saya bayar rela. Jadi yang duit lebih tu yang kita guna untuk tengok wayang pacak malam ni. Pada asalnya memang kita cadang nak tengok cerita-cerita baru kan, yang ada kat Pawagam. Minta maaf sebab bajet tak cukup, kita hanya mampu tengok cerita-cerita lama. Kita ada dua pilihan cerita. Cerita apa? Satu dokumentari tentang pembinaan jalan raya. Okey. Ada cerita yang tak bosan. Cerita apa? Badang. Korang semua ni banyak komplain lah. Cerita pasal dokumentari itu cukup bagus. Itu sejarah. Kita boleh tengok macam-macam. Kita orang mahal lah. RM2. Jadi apa kata malam ni, Pak Kodi, Pak Din, kita mulakan dengan cerita seram. Pada suatu malam, ada seorang lelaki keluar mencari isterinya. Tiba-tiba, sesuatu berlaku yang mengejutkan lelaki itu. Ouch. Jap. Apa lagi, Lola? Sabarlah. Kita bayar untuk cerita macam ni. Kita bayar untuk cerita macam ni. Sabar. Apa ni, Pak Kodi? Ini iklan sebelum kita pasang. Okey. Ini cerita betul, ya? Cerita dinosaur. Cerita apa? Dinosaur. Cerita dinosaur? Kalau cerita dinosaur, Pak Din takutlah. Okey, ready. Okey. Pak Din, sebenarnya saya dengan Mijan ada benda nak minta maaf pada semua penduduk Kampung Galun. Minta maaf lah. Sebab kita ada masalah teknikal. Kita tak dapat, kita tak berjaya nak pasangkan. Jadi macam mana, Pak Din? Pak Din ikut je. Nasi ni dah basi lah.
Pasti. Baru pun tahu tak payah makan ke? Eh, bahayanya Pak Kodi ni kalau Lola makan ni sakit perut. Macam mana Lola nak buat kerja semua? Tapi ni sebenarnya bukan basi. Basi lah. Basilah. Ni nasi lemak baru 5 hari je aku buat kat sini. 5 hari? Ha. Ha, 5 hari kau makan sendirilah, Kodi. Nah, Pak Kodi. Sebabnya aku jarang betul nak makan kat kedai kau ni. Kau boleh makan semua sedap air basi pun. Hey. Itu air pun tak ada, Salman pun tak ada ni. Ni nasi lemak baru. Ni nasi lemak baru. Baru letak. Orang dah pesan dah, Bijan. Lain kali bawa kereta tu hati-hati sikit. Kodi! Bijan, kenapa Bijan? Bijan, kenapa ni? Tak biasa, saya tak biasa. Sini, sini, sini. Buang sini, buang sini. Kenapa ni? Pakcik. Sini, ke sini. Pakcik. Sini. Pakcik. Kodi drama sangat. Sini. Kenapa? Pak Odi. Kat sini. Okay. Pakcik. Ah, kenapa? Tolong jaga apa kat kedai saya. Tolong jaga kedai saya, Pakcik. Saya dah teruk dia, Pakcik. Engkau tak payahlah nak bawa siap bagai. Sikit je tu, kepala dengan tangan. Tak, cuba cerita tu orang tanya. Tu apa jadi ni, Pakcik? Saya sedar tadi, Pakcik. Saya sedar teruk kat. Allah, Akbar. Wih, teruk ni. Saya langgar. Tapi kau topi ni masih pakai ni. Kau cerita, kau je. Pergi sana. Jadilah, Badin. Sebenarnya macam ni. Benda ni berlaku tadi pada pukul 4.30 petang. Kau sini, kau jadi sebelum pukul 5.30. Ya. 4.30 petang tu selepas pukul 3.30 lah. Jangan kat sini sangat. Jadi... Sini. Jadi... Buah kat sini. Okey. Jadi, si Bijan ni dia bawa kereta. Sebenarnya dia ada motor, Pak Din. Tapi dia tak nak bawa motor, dia nak bawa kereta. Kereta Bijan pula, kereta yang biasa-biasa. Jadi bila dia ambil kereta biasa-biasa dia tu, kereta dia warna kelabu tu. Kelabu. Tapi dia ada motor. Motor lama dia tu warna pink. Kau nak cerita pasal aksiden kan? Nak cerita pasal kereta? Tak, benda muka di mana? Apa dia benda muka di mana? Aku duduk sana. Tadi aku tengok orang belakang, tak nampak buat telinga. Tadi macam ni, Pak Odi. Yang tadi tu permulaan tau. Takkan nak terus pisah span apa? Anti-climax lah, Pak Odi ni. Kau tak cepat sikit cerita. Cepat sikit boleh tak? Macam ni lah. Bijan bawa kereta terlanggar dengan lori simen. Langgar lori simen? Ya, Pak Din. Hai, hidup kalau ke Bijan. Kawan aku dulu langgar lori simen, beku dalam simen tu. Pak Din, jaga sikit sensitiviti saya ni. Saya ni hati ibu tau. Cepat semua tau. Aku cerita benda yang betul. Sakit lah orang sakit. Biarlah dia sakit. Bukan masalah aku. Masalah lori simen. Benda touching. Tak touching. Kalau bubuk. Bubuk. Okey. Ha, nak bubuk. Bubuk tu nak tahu apa? Ketam ke bagus tak orang sakit. Bisa apa? Macam mana? Dusun? Okey. Itulah dia. Aku rasa-rasa nak minta tolong kau jugalah. Tolong tengokkan dusun aku tu. Menjadi ke buah? Buah memang menjadilah. Itu sebabnya kalau boleh aku nak kau tengokkan. Aku bayar lupa. Pakdin. Pak Din dah bagi saya duduk kampung ni pun dah kira cukup lah tu, Pak Din. Untuk Pak Din yang risau, tak payah bayar. Sekali dengan dusun-dusun Pak Din, saya mopkan setiap hari. Saya nak tolong juga projek bersihkan kubur. Kebun. Bila masa tak payahlah. Sebabnya nanti tak elok orang tengok. Engkau berdua-duaan dengan si Kojek. Kalau dengan aku, tak apa. Boleh tak ada cerita pasal buah ke kebun ke apa? Tolong tengok saya. Kubur. Kau nak kecil suku lah. Sedap tu. Oi, nampak berkasihan lah. Ini jalan dia penuh dengan harba, makjun-makjun, semua. Gila dia. Cepatlah untuk cepat. Suapkan tu. Dia punya ramuan daripada nasi lemak. Campur dengan air suam. Di kacau-kacau letak sikit kopi-kopi. Tak adalah benda-benda yang tak elok kan. Itulah kesian ni suap dia. Pegang kaki, Man. Telur rebus. Saya buah-buahan tempatan, buah hati. Buah alpom. Macam-macam buah, semua jualnya. Sekarang ni lu siapa? Dasuk ni kampung mau jual buah. Kasih tahu siapa sekarang. Saya pun ada buka, Ma. Nenek apa hal ni? Boleh.
Balik. Lu siapa? Lu siapa? Cakap. Lu siapa boleh kacau ni gua? Lu mau wah sengat sama lu. Lu dah jangan bro. Lu lagi ganas semua. Ini orang apa? Siapa? Ini siapa? Apek, jangan cakap macam tu Apek. Apek ini kita punya ketua kampung. Oh, dia. Nama dia Pak Din. Pak Din. Ah, ini macam. Saya masuk tadi, itu pintu tak ada tulis pintu gerbang bagi salam apa. Kalau tidak sejahtera ke atas kamu. Saya kasihnya. Banyak buah eh? Banyak-banyak ini semua balungnya. Macam lagi segar dia buah Pak Din. Saya kenal saya sendiri nama dia Chee Chong Fang. Ha? Saya punya nama Chee Chong Fang. Chee Chong Fang tu kan nama Yong Tau Fu. Baik guna nama Chee Kau Tiam. Gemuk, pepe tebal. Saya jangan main saya punya nama. Itu nama family punya nama tau. So, mau panggil apa? Panggil saya Fun saja. Fun. Wow. Memang suka Fun ke? Very yeah. Fun. Memang suka yang Fun-Fun. Mau try? jadi saya punya nama Fun. Panggil Fun saja. Jadi Fun, you memang datang sini mau meniaga buah lah? Ayalah, kalau boleh lah. Kan? Yelah, buah Fun sedap lah. Kenapa nak suruh dia je jual buah? Aku pun ada jual buah. Pak dia sedap. Je. Buah dia lain, Pak dia sedap lagi. Kami cuma orang gila tau. Gila tak bertempat. Sudah. Jangan gaduh. Tak apa. Tak kasi meniaga tak apa. Saya banyak kampung lagi mau offer saya meniaga sana. Alah Pak Din, tengok Pak Din. Saya gerak dulu. Tak banyak gerak lah Pak Din. Masalahnya ular pun ada dalam. Saya bukan ucong ah. Oh ya. Macam inilah. Sini, I bawa you pergi jalan kampung, you jual you punya buah. Nak, come. Boleh. Tak apalah Pak Din, lagipun orang kata bolehlah banyak. Pilihan tu apa-apa Pak Din? Variety. Variety. Buah kita tak sama, saiz lain. Color dan kualiti. Thank you. Orang-orang kampung ni bagus lah. Thank you. Okay. Kamu. I bawa you satu kampung. Boleh. Berjual itu buat. Baik, Pak Din. Thank you. Okay. Sabarlah. Kau buat apa? Aku tengok picture jerawat yang tak pernah ada kat muka aku. Sekejap, tolong aku. Jerawat tak penting. Apa? Sekarang ni tolong naikkan aku dulu. Bijan, kau tak boleh tak cuba naik. Sebab kalau kau tak cuba naik, lama-lama kau boleh paralyze tau. Paralyze? Lumpuh. Kau tahu perkataan paralyze? Aku cikgu, Bijan. Tapi kau cikgu otomatik. Ya, kau kena bangun ni. Okey, sekarang kau cuba naik. Kau cuba naik slow-slow. Cuba naik slow-slow. Cepat. Jap susah nak naik ni. Boleh. Okay. Kita orang tolong ni. Jalan sikit. Naik tapi tak tahan lama ni. Okey, rasa tak tahan lama kita cari lah benda yang boleh bantu dia. Boleh ke ni? Boleh. Kita try bagi dia tahan lama eh. Wow. Boleh lah. Aku tak makan, tak makan. Kau punya terkejut. You punya plan lah. Perfect. Sorry. Saya kacau. Saya selalu buat itu baju layar kan? Okay. Saya buat sama saya punya tailor tau. Tailor? Tapi saya punya tailor sudah accident tu. Acu, sama lah Fan. Apa macam boleh accident? Dia naik kereta. Langgar itu lori simen lah. Bijai, sama dengan kau, Bijai. Bahaya ni. Sama. Mati ya. Saya punya kawan jadi itu rumah semi-di tu. Tak bila tinggal bila air. Bukan ah. Mesti dapat ribet mah. Ada mayat ada dalam. Jangan main-main weh. Bab mati ni aku dah risau ni. Aku dah lah sama. Ada kau ni jangan gelabah sangat cerita dia tak samalah. Kemalangan yang sama mungkin boleh berlaku tapi tidak mungkin di tempat yang sama. Dekat mana? Saya punya kawan insiden dekat jalan Liku-Liku. Sama. Okey. Jalan. Jalan Liku-Liku ada banyak jalan tau. Banyak cabang. Ada banyak cabang. Saya Liku-Liku berapa? Liku-Liku 2A. Kan lain. Dia Liku-Liku 2.5. Ini semua kuasa Tuhan. Tuhan? Tengganu? Ajar bawa di tangan Tuhan. You selamat kan? Selamat. Syukurlah. Alhamdulillah. Apa lagi ulang?
Okey, kita apa? Duduk. Kau duduk lama sangatlah. Jadi apa macam? Saya jumpa. You mau tempah itu Cion Sam? Itulah, maulah. Cion Sam itu kalau boleh. Asal kau yang tanya dia yang... Kau nak tanya kalau dia kan sakit. Tapi kalau nak tempah, minta tunggulah kejap. Sebab tunggu tangan elok sikit, saya jahit lah. Kata semua benda tangan kiri. Kanan tak guna sangat. Gunalah sekarang. Dah tangan kanan tak boleh guna, guna yang kiri punya. Okay, nak menjahit, nak menulis. Betul lah, tangan kiri betul. Aduh. Rambut boleh buat lah, rambut. Boleh ya? Ini pun buat sini lah. Ini punya rambut. Ini punya rambut buat sini. Serius? Saya, apabila ada customer datang, model. Siapa? Aduh, eh, letak rambut tak ada lah. Boleh mana dah? Jan. Wah, Kojek pun sini rupanya. Penat aku mencari ni. Ni. Kenapa Pak Din? Kebun Pak Din semua saya dah potong semua, rumput dah jaga semua. Ini cerita pasal kebun aku lah ni. Sejak kebelakangan ni, buah-buah aku dekat kebun tu sedih. Dah banyak yang kurang lah. Jadi aku nak tanya kau agaknya. Kejap, bukan musim kot. Apalah tak musim? Kalau bukan musim, aku tak suruhlah dia jaga. Ini aku takut kau jual ni. Astaghfirullahalazim, Pak Din. Pak Din, sepanjang saya jaga kebun Pak Din, langsung tak ada saya jentik pun buah Pak Din tu, Pak Din. Itu aku tahu. Kau bukan senang nak jentik buah aku tu tinggi. Ya, Pak Din. Ini tiba-tiba Pak Din tuduh saya macam ni. Alamak, tak. Saya dah tak ambil upah Pak Kudi. Tiba-tiba dia nak fitnah saya macam ni. Nanti kejap, Pak Din. Yang kau ni apa hal pula ni? Awaknya. Tiba-tiba masuk pakai spek mata ni. Mata rupi. Aduh. No, spek mata rupi. No. Jumpa rupi kat mana? Kat sana tadi. Rupi datang apa ni? Dia minum. Dia hati suka dia seputih. Rupi senario? Taklah. Rupi apa? Aku pula apa dulu lah? Senario kan? Taklah, dia bukan senario. Rupi. Apa dia? Hang bawa aku semata-mata nak tuduh dia. Aku tak nak masuk campur tu. Yang tak bagus lah. Aku nak balik yang gini. Betul, Pak Din. Orang merata. Lagipun Pak Din. Dia komitmen bagus, Pak Din. Dia siap bawa budak-budak sekolah dia. Dia buat kerja kat kampung Pak Din tau. Betul. Habis budak sekolah lelaki perempuan dia bawa. Hei, kau ni. Kalau kau nak balik, kau boleh balik. Tapi aku takkan temankan kau pergi Bangkok. Yalah. Aku teman lah. Tapi aku tak sokong tu orang tuduh dia. Kejap. Cuba try. Tengok saja. Betul lah. Produk baru. Produk baru. Kau ni dah elok ke dah ni? Dah lah. Pak Din tu yang bergurau. Bila bergurau dia rasa ceria sikit. Sekarang ni Pak Din tengah tuduh hukum curi tau. Tenang sendiri. Bukan. Tak ada sini. Sabar. Pak Din tak boleh tuduh dia macam tu je. Kita kena bincang betul-betul Pak Din. Kenapa Pak Din? Kesian tengok. Pelur-pelur nak jawab Pak Din. Sorry ya. Pak Din, mungkin bukan dia yang ambil. Betul, Van. You buah apa hilang? Buah cempedak. Cempedak? Buah cempedak Pak Din, cubalah cek kat luar pagar. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Jangan cuba lagi Pak Din, kalau rasa tak kelakar. Tidak, Pak Din. Mungkin bukan dia yang culi. Mungkin itu tupai suka, Mak. Betul, tupai makan. Din. Tak pernah sejarah cempedak tupai makan. Tapi, you mau tuduh saya? Yalah. Sebab mesti kau berpakat dengan dia jual. Saya tahu Pak Din memang tak berhati dengan saya. Memang aku tak berhati. Pak Din tetap menuduh saya dengan Chow Chun Fan juga. Apa kata kita settlekan benda ni kat balai raya? Mari kita pergi. Betul. Kalau tak berhati. Dia Chow Chun Fan yang ajak pergi balai. Jom kita semua pergi balai. Balai Jom. Balai sini. Oh, sana. Balai raya. Kejap. Kita nak pergi sama-sama kan balai raya? Ya. Sama-sama kita rasa. Jom. Shut up. Asyik shut up. Hang pun satu, Din. Hang sebagai tok ketua biasanya. Hang tak macam ni tau. Aku yang mengamuk. Betul. Benda soal... ni dah panjang. Dah besar, Pak Din. Ini soal buah-buahan kebun aku. Dah. Sekarang ni biar aku handle meeting ni. Pak Din, kalau Pak Din risau sangat buah-buah Pak Din, baik Pak Din tanam je buah-buahan dalam rumah Pak Din. Betul. Dalam rumah buah tak payah tanam. Tak boleh kita selesaikan cepat, Pak Kodi. Lola ni ada foto shoot lagi ni. Dah. Balik pada ini bisnes lah. Kau kata nak handle meeting, kan handle lah. Memang aku nak handle meeting. Sekarang ni kau tanya apa? Apa masalah dia? Dah dua hari benda ni lah. Baru kau nak tanya lagi. Aku dah cakap berapa kali. Ini soal buah-buahan dekat kebun aku yang diorang ni curi. Kau curi buah! Saya tak curi! Siapa cakap pencuri kurus? Pencuri gemuk! Memang dia curi! Macam ni, Chow Chun Fan. Chow Chun Fan ni, Pak Din, saya masa hari mula-mula dia sampai, saya nampak dia
seorang yang mencurigakan, betul tak? Aku ni bukan menuduh, tapi aku merasakan dia orang ni lah yang berpakat berdua dan kemudian curi buah di kebun. Macam mana Pak Din boleh rasa? Macam mana Pak Din boleh rasa kami yang curi buah Pak Din? You nampak kau? You nampak? Kita tak nampak, tapi kita orang tua ada insting. You know insting? Instinking. Hey, you cerita you punya firasat lah. Itu firasat apa? Ha? Itu minum ah? Kasih sedap ah? Firasat tu insting. Apa yang kau rasa di dalam deep inside like this? Itu macam itu buah betik ah, buah betik. Yeah. Hey, saya ada jual buah betik tu. RM3.10. Aku nak baliklah. Din. Kau nak beli buah dekat dia? Kau belilah. Aku pun nak keluar daripada kampung. Pak Din! Pak Din! Tak tahu benda kecil pun nak balik. Benda buah bukan main-main. Tak apa Pak Din, saya tolong Pak Din. Maknanya Cik Chong Fan tak mengakulah. Awak curi buah ni, tak mengaku. Sekarang ni didapati memang dia berdua ni mencuri buah di kebun. Pak Din! Saya dah jumpa bukti yang Cik Chong Fan curi buah di kebun Pak Din. Baju Pak Din! Kejap! Geng! Ini baju Pak Din! Ini buah Pak Din. Buah Pak Din? Maknanya, si Cik Chong Fan ni... Si Cik Chong Fan ni yang curi buah Pak Din! Kecam dia! Aku dah cakap aku bukan tuduh, kan? Sekarang bukti dah ada. Betul? Betul! Cakap Cik Chong Fan! Entah kau diajak! Betul kau curi! Pak Din, sebenarnya saya mau minta maaf sama Pak Din. Sekarang kau dah minta maaf! Wei, buka dia tak lalak sama curi ya? Sabar. Memang saya curi. Saya curi sebab saya jealous sama Pak Din. Pak Din punya buah semua orang suka punya. Saya tanam itu buah semua tak jadi Pak Din. Orang semua tak mau beli saya punya buah. Semua Pak Din punya orang beli. Pak Din. Saya minta maaf Pak Din. Ya. Pak Din maafkan saya. Baik. Kali ini aku maafkan tetapi disebabkan kau dah bersalah dan mencuri buah-buah di kebun aku nak kau ganti balik dengan membelanja orang-orang kampung ni di restoran. Betul. Sabar. Kalau kau kena belanja, Pak Din pun kena belanja sebab dia pun tuduh aku Cik Chong Fan. Cik Chong Fan belanja makan. Pak Din belanja tengok wayang, ganti wayang. Sebagai ketua kampung, aku bersetuju. Yeah! 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 Yeah!